Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, di sini Mimin mempunyai kabar ya soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana di sini ada tanggapan dari Kak Anissa Yudhoyono dan juga Asri Welas soal Lesti dan para geng Sultan ya. Kira-kira seperti apa kabar dan informasinya? Simak videonya sampai habis ya. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini yang mana di sini datang dari unggahan Indosiar soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana dalam unggahannya ini mengatakan, apa jenis kelamin Leslar Junior, laki-laki atau perempuan katanya ya. Seperti yang dituliskan dalam captionnya di sini mengatakan, Mimin tahu kalian sudah nggak sabar mau punya ponakan online kan? Kira-kira anak pertamanya Lesti Kejora dan Rizky Billar cewek apa cowok ya? Serta jangan lupa nantikan Leslar Blak-Blakan di Indosiar dan video.com hari Senin nanti ya. Dimana langsung banjir komentar di unggahan Indosiar ini mengatakan, Bismillah cowok maupun cewek yang penting lahir sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, amin ya. Di sini juga ada komentar lain mengatakan, Insyaallah cowok dan sehat min, amin ya robbal alamin katanya ya. Doa terbaik ya sahabat tentunya untuk Leslar ya. Oke, kabar berikutnya sahabat, dimana di sini datang dari unggahan @leslarbucin2020. Di sini dalam unggahannya mengatakan, Masya Allah dedek dikelilingi oleh orang-orang baik dan berkelas. Dimana ini terkait unggahan Masya Allah Lesti Kejora, Mama Gigi dan juga Kak Aurel Hermansyah ya. Masya Allah terlihatnya adem banget melihat kedekatan mereka ya sahabat. Masya Allah selalu dalam lindungan Allah untuk Lesti dan Rizky Billar ya sahabat. Dimana di sini dari para fans juga memberikan komentar, di sini mengatakan, Masya Allah senang banget kemarin sempat ngehalu. Kapan ya Bumil, Mama Nur, Mama Gigi, Mama Paula sama Bunda El ngumpul? Ternyata beneran pada ngumpul dalam satu acara. Walau saya fans Leslar tapi suka juga sama Rans, Ahaha dan Bapau. Sehat selalu Bumil semua katanya ya. Komentar lain juga mengatakan, Masya Allah semoga persahabatan Gigi, Dedi Lesi dan Aurel terus sampai kapanpun, amin ya. Sehat terus untuk keempat Bumils ini ya. Oke, kabar berikutnya yang mana di sini ada unggahan dari IGS-nya Bang Renzi ya sahabat soal Lesti Kejora. Dimana di sini dalam unggahan IGS-nya mengatakan, ngevlog terus ya deh at Lesti Kejora buat Leslar Entertainment katanya ya. Masya Allah semangat nih untuk Bumil cantik Bunda Utun ya, yang lagi ngevlog nih untuk Leslar Entertainment katanya ya. Di sini ada komentar mengatakan, siap siaga menunggu vlognya Bu Bos katanya ya. Masya Allah ya. Di sini juga ada komentar lain mengatakan, yaitu dari akun Instagram @fatihakam mengatakan, Masya Allah Dede Lesti hamil kelihatan seger tambah cantik, sehat-sehat ya Bumil ya. Doa terbaik tentunya untuk Bumil ya Bu Bos Lesti Kejora. Dan kabar berikutnya sahabat, di mana di sini datang dari IGS-nya Bang Renzi ya. Di sini di unggahannya mengepostingan Lesti dan Aurel. Di sini juga dalam unggahannya tersebut dikatakan,
Di balik foto yang indah ada Bumils yang rumpi katanya ya, Masya Allah. Dimana di sela-sela foto shootnya Lesti Aurel, Kak Gigi dan juga Kak Paula ya terlihat lagi ngerumpi tuh. Aduh duh, kira-kira lagi ngerumpi apa ya Bang Renzi? Di sini dari para fans juga memberikan komentar, Masya Allah dedek kesayangan senang lihat akraban Lesti sama Aurel. Mereka berdua anak-anak baik katanya ya. Komentar lain juga mengatakan lagi menggosip ya Bumil-Bumil cantik. Masya Allah ya para sahabat, sehat selalu untuk para Bumil ya. Oke lanjut untuk kabar yang berikutnya, di mana di sini datang dari IG-nya Kakak Rizky Bilar malam ini. Di mana di sini Kakak Rizky Bilar nih mengingatkan untuk warga Surabaya, yaitu Raja Sei di Surabaya sudah hadir yaitu di daerah Siwalankerto ya sahabat, ayo yang dekat dengan Siwalankerto merapat ya untuk mencicipi Raja Sei-nya Kakak Bilar ya. Dan kabar berikutnya sahabat, di mana di sini ada unggahan dari IG-nya Papa Daniel, di mana dalam unggahannya ini mengunggah postingan terlihat Papa Daniel lagi OTW pulang ya sahabat. Di sini ini Papa Daniel mengatakan bahwa ia baru pulang syuting call ya sahabat di lokasi syuting JWB katanya ya, Masya Allah. Sehat-sehat selalu untuk Papa Daniel ya sahabat Leslar. Dan kabar berikutnya di mana di unggahan Kak Raffi Nagita ya saat mengunggah postingannya berfoto cantik dengan Bumil-Bumil cantik ya Lesti Aurel dan juga Kak Paula. Di mana di sini ada komentar dari Kak Anissa Yudhoyono ya. Di sini Kak Anissa mengatakan gemes banget katanya ya, Masya Allah melihat Bumil-Bumil cantik ya tentunya. Di sini juga ada Kak Asri Welas mengatakan sehat selalu semua, doa terbaik untuk mami-mami cantik, Masya Allah tabarakallah ya. Tak hanya itu, di sini juga ada Kak Siti Liza mengatakan, wah pernah ngayal kalian para Bumil YouTuber foto atau bikin vlog berempat pasti seru. Rupanya ada foto ini kalian berempat. Masya Allah, Raffi Nagita, Paula Verhoeven, Aurel Hermansyah, Lesti Kejora, sehat-sehat para Bumil dan Debay, ikut happy lihat foto ini katanya ya, Masya Allah banyak yang gemes ya tentunya melihat foto shootnya Lesti bersama ketiga Bumil-Bumil cantik ya, yang mana ini adalah para istri Sultan ya sahabat, Masya Allah, doa terbaik tentunya semoga mereka selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu diberikan kesehatan ya sahabat, amin ya robbal alamin. Dan tentunya mungkin itu saja kabar update dari Mimin malam ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.